السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan jamaah maghrib, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan menyambung sisa pembahasan kita tentang fadilah sujud sahwi. Dan kita belum selesai karena keterbatasan waktu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sujud sahwi itu hukumnya sunnah muakkad di sisi dua mazhab, yaitu Syafi'i dan Malik. Wajib di sisi mazhab Hanafi, bisa wajib, bisa sunnah di sisi mazhab Hambali, dan semua berdasarkan dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menyebabkan terjadi perbedaan cara mengambil hukum adalah berbeda cara memahami sebuah hadis. Maka saya ulang-ulang di manapun, jangan sibukkan diri kita dengan urusan khilafiah. Ada yang lebih penting untuk kita fikirkan. Cukuplah khilafiah menjadi pengetahuan saja. Jalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan ini saya rasa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kira-kira begitu ya, Pak. Baik. Kemudian juga kita sudah membahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali mengalami kesalahan di dalam salatnya. Arti kesalahan, beliau lupa dalam salatnya. Seharusnya salat duhur 4 rakaat, dalam hadis yang dikenal dengan nama Zuliyadain, beliau salat hanya 2 rakaat. Setelah itu beliau berdiri, dan kemudian sahabat heran. Lalu ada sahabat yang kebetulan punya tangan yang agak lebih panjang, maka disebut hadis ini Zuliyadain dari Abi Hurairah. Dia yang mengingatkan Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat?" Kata Rasulullah, "Tidak, aku tidak mengqasar." "Apakah engkau lupa?" "Aku juga tidak lupa." Jadi Rasulullah menafikan lupa dan menafikan qasar salat karena beliau seorang Nabi. Lalu beliau segera salat 2 rakaat. Hanya menambahi 2 rakaat, bukan ulang dari awal. Lalu di ujungnya, sebelum salam, beliau melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat 5 rakaat. Dan sudah kita jelaskan, ini hanya mengulang bagi yang tidak hadir saja. Setelah selesai salam, beliau diingatkan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah salat sudah berubah jadi 5 rakaat?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tidak." Lalu dia bertanya ke sahabat yang lain, "Benar aku salat 5 rakaat?" Semua sahabat mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Langsung Rasulullah duduk, lalu sujud sahwi, tidak menambahi dan tidak melakukan penambahan apapun dalam rakaat salat. Beliau hanya duduk lalu sujud sahwi 2 kali lalu salam. Dan itu terjadi, dan ada 5 kasus Rasulullah pernah mengalami kesilapan di dalam salatnya. Jadi sebenarnya silap itu selama tidak disengaja biasa, Bapak Ibu. Yang tidak boleh disengaja. Kalau disengaja batallah salat. Kalau disengaja batallah salat.
Dan ini dalil-dalil yang sudah kita bacakan kemarin juga menjadi sebuah rujukan bagi kita bahawa sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam, bisa dilakukan setelah salam. Cuma tergantung pendapat mazhab, mereka berbeda-beda menegaskannya. Mereka semua setuju. Setuju ada sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan setelah salam. Cuma berbeda-beda menegaskannya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sujud sahwi itu harus dilakukan sebelum salam. Kecuali sudah kelewatan. Seperti kasus Rasulullah tadi, sudah 5 rakaat, sudah salam, baru beliau teringat. Nah, itu berarti sujud sahwi kembali setelah salam. Tapi kalau yang teringat di dalam sujud sahwinya, maka tempat sujudnya adalah sebelum salam. Menurut mazhab Hanafi, dilakukan setelah salam. Mohon maaf, juga sebelum salam. Menurut mazhab Malik, dilakukan kalau bentuknya bertambah. Jadi yang dia lakukan menambahi sesuatu, bertambah sesuatu di atas solatnya, apakah bertambah rakaat atau bertambah perbuatan yang tidak dilakukan, yang tidak disyariatkan pada tempatnya, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Tapi kalau ceritanya berkurang, lupa baca bacaan di waktu i'tidal atau lupa bacaan yang sunnah di waktu itu, menurut Imam Malik dilakukan sebelum salam. Beliau melihat kalau bertambah setelah salam, kalau berkurang maka dilakukan sebelum salam. Kalau mazhab Hambali boleh pilih, mau dilakukan sebelum salam boleh, mau dilakukan setelah salam boleh. Nah, ini tempat dilakukan sujud sahwi. Sebelum kita membahas fadilahnya, malam ini kita habiskan, maka kita lihat dulu, jangan orang ragu-ragu kapan melakukan sujud sahwi, apa yang menjadi penyebab kita harus sujud sahwi atau disunnahkan sujud sahwi. Berbeda mazhab, berbeda sedikit tentang sebab yang menyebabkan adanya sujud sahwi. Secara ringkas saja Bapak Ibu, karena waktu kita padat sekali, ya, cuma 25 menit ke depan. Menurut mazhab Malik, itu sujud sahwi dilakukan kalau seseorang meninggalkan yang wajib dari kewajiban-kewajiban salat, baik itu di awal atau di akhir, atau bertambah atau berkurang, dan dia ada 11 tempat. Ada 11 tempat. Kalau dia melakukan kesalahan pada 11 tempat yang wajib itu, ya, maka diwajibkan melakukan sujud sahwi. Di antaranya saja, tidak mungkin kita bahas satu persatu, Pak. Yaitu tarku qiraatil Fatihah au aktsaruha fi raka'atain ala awwalayain min al-fardhi. Di antaranya meninggalkan membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama dalam salat fardu. Jadi wajib sujud sahwi. Kemudian tarku suratin aw salasa ayat fa sara aw ayatan tawilah ba'da al-Fatihah fi raka'atain al-awlayain min al-fardhah. Meninggalkan bacaan surat-surat pendek. Paling kurang dia membaca, seharusnya dia membaca paling kurang 3 ayat. Tapi dia tidak baca di 2 rakaat pertama, maka disuruh sujud sahwi. Jangan salah faham, ini di dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Tidak disuruh untuk sujud sahwi gara-gara lupa membaca surat-surat pendek setelah Al-Fatihah. Atau, ini contoh barang saja, mukhalafatu nidhamil jahr wal israr. Tidak sesuai dengan aturan jahar dan sir. Kalau salatnya jahar, dia baca sir. Waktu salat sir, dia baca jahar. Jadi sudah terbalik. Di saat terjadi hal yang begini,
maka dia teringat disuruh sujud sahwi. Itu contoh-contoh di dalam mazhab Hanafi. Kemudian menurut mazhab Malik, menurut mazhab Malik, sujud sahwi itu dilakukan karena tiga perkara. Yang pertama, naqs, apabila terjadi kekurangan. Yang kedua, waziyadah, terjadi kelebihan. Yang keempat, naqsun waziyadah, bisa kurang dalam empat rakaat salat duhur, di situ dia melakukan kekurangan, di situ dia melakukan penambahan. Tiga tempat ini menjadi penyebab adanya sujud sahwi. Contoh kekurangan. Fahuwa tarku sunnah mu'akkadah dakhilah fi salat sahwan au amdan. Dia meninggalkan sunnah-sunnah mu'akkad di dalam salat. Kasurah iza tarakaha an mahalliha sahwan. Seperti membaca surat-surat yang disunnah mu'akkadkan. Surat-surat pendek itu hukumnya sunnah mu'akkad, dan itu ittifaq para ulama. Tapi dia lupa baca, dan ini adalah naqs, kekurangan, maka nanti disuruh sujud sahwi. Atau dia meninggalkan dua, lebih daripada dua takbir yang ringan. Ada takbir intiqal, dia tinggalkan, tidak bertakbir. Waktu pindah dari berdiri ke sujud, tidak takbir, lupa takbir. Begitu juga bangkit, lupa takbir, maka disuruh sujud sahwi. Itu berarti kekurangan. Atau dia meninggalkan tasmi'iyatain, meninggalkan kalimah sami Allahu liman hamidah waktu bangkit dari rukuk, maka disuruh sujud sahwi. Ini contoh kekurangan. Disuruh sujud sahwi qabla salam, dalam mazhab Malik, sebelum salam. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, karena ada sebahagian orang hari ini tidak memberitahu ini pandangan siapa. Jadi waktu memberi fatwa itu langsung, waktu ditanya langsung menjawab, pokoknya sujud sahwi itu setelah salam, enggak ada cerita, setelah salam. Tidak diberitahu ini pandangan siapa. Jadi ini yang jadi kemudian menjadi sumber pertikaian. Begitu diketahui oleh orang, menurut kami yang kami tahu sebelum salam dalam mazhab Syafi'i, misal begitu jawab orang. Sedangkan tadi berfatwa setelah salam. Sebenarnya sederhana saja, beritahu ini pandangan siapa. Pandangan Imam Malik, kalau dia kurang, maka sebelum salam. Nah, tinggal ini, tinggal itu yang sunnah mu'akkad, lakukan sebelum salam. Nah, wa amma ziyadah, kalau dia bertambah, fahiya ziyadatun fi'alin ghaira kathir, laysa min jinsis salat, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak banyak dan bukan dari intinya salat. Seperti aklun khafifun au kalamun khafifun sahwan, seperti orang berkata-kata sesuatu yang ringan tapi karena lupa, atau makan sesuatu yang ringan karena lupa. Ini ceritanya lupa, bukan sengaja. Kalau makan dengan sengaja, batal salatnya, enggak ada sujud sahwi. Batalkan salat, ulang salat. Masih tersisa ayam geprek di mulut. Dia bukan lupa, memang langsung ditelan dengan sengaja. Ini batal salat. Sisa makanan yang dimakan sebelum maghrib tersimpan di celah gigi, pas salat keluar. Kalau ditelan dengan sengaja, batal salat. Kalau bapak ibu menelannya, berada di tengah saf, kita menelan makanan dengan sengaja, berada di tengah saf,
dengan sengaja kita telan, itu segera mohon, mohon segera undurkan diri, wuduk ulang. Atau takbir ulang. Jangan nekat untuk berada di tengah saf dalam keadaan kita batal, karena bisa merusak fadilah salat berjamaah. Ini ceritanya menurut mazhab Malik, kalau lupa, sudah tertelan, lupa, lupa bahwa itu makanan. Atau bicara, lupa. Di saat lupa itu berarti sudah bertambah perbuatan. Nanti lakukan sujud sahwi setelah salam, karena sudah bertambah perbuatan. Wa misalu tsani, contoh lainnya, ziyadatu ruknin fi'lin min arkanis salat karruku' was sujud, bertambah rukun salat, rukuk dua kali. Padahal rukuk dua kali nanti malam jam 4 insyaAllah. Dalam salat wajib tidak ada, dia hanya ada gerhana saja. Lalu kita lupa, kita pikir salat gerhana, padahal kita sedang salat wajib. Karena lupa, tidak batal salat. Tetapi menurut mazhab Malik, sujud sahwinya setelah salam. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, baru sujud sahwi dua kali. Setelah itu salam, salam sekali lagi. Nah, ini dalam mazhab Malik. Kalau dua-duanya dilakukan, jadi yang perbuatan kurang pun dilakukan, lupa baca surat pendek, lalu kemudian pun bertambah rukuk, berarti sudah ada dua-dua dalam salatnya. Menurut mazhab Malik, kalau sudah bercampur antara kurang dan tambah, maka wayasjudu qabla salam, sujudlah sebelum salam. Jadi lebih kepada mengambil pendapat yang kurang, yaitu dianggap lebih kuat yang kurangnya. Nah, ini dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu dilakukan inda tarki ma'murin bihi fis salat, apabila meninggalkan sesuatu yang disuruh di dalam salat, au fi'alin munha anhu fiha, atau melakukan sesuatu yang dilarang. Hati dilarang, tidak disuruh lakukan, tapi kita lakukan. Wassunnah in tarakahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbus bil fardhi. Dan menurut sunnah, kata mazhab Syafi'i, kalau seseorang sedang salat lalu sudah masuk ke dalam rukun, la ya'udu ilaiha, jangan ulang lagi. Kalau orang sudah masuk ke dalam rukun, yang terulang, yang tinggal adalah bahagian yang sunnah, maka la ya'udu ilaiha ba'da talabbus bil fardhi, jangan jangan kembali ke yang sunnah tadi kalau sudah masuk ke dalam yang rukun. Contoh, faman taraka at-tashahhud awal misalan, barang siapa yang meninggalkan tashahhud awal, duduk tahiyat awal, bukan duduk di antara dua sujud. Fatazakkarahu ba'da qiyamihi mustawiyan, lalu dia bisa baru ingat setelah berdiri sempurna. Rupanya enggak duduk di tasyahud awal, setelah berdiri sempurna baru teringat bahwa sudah lupa duduk di antara duduk tasyahud awal. Lam ya'ud lahu, jangan ulang. Fa in 'ada ilaihi 'aliman bi tahrimihi 'amidan batalat salatuhu. Kalau dia ulang sedangkan dia tahu hukumnya, maka batallah solatnya. Ini berbahaya, Pak. Kok bahaya solat? Bahaya bagi imam. Imam kalau sudah diingatkan oleh makmum, jadi lupa duduk tasyahud awal. Pas berdiri, kemarin minggu kemarin saya bilang, begitu makmum dia melihat gaya imam enggak rencana duduk tapi langsung bangkit, kalau subhanallahnya terdengar di waktu imam masih begini, belum di atas 50% berdiri, maka imamnya segera duduk. Kalau imamnya sudah berdiri sempurna, makmum mau 1,000 orang subhanallah di belakang, imam harus kuat
mental dan ilmunya. Jadi imam kadang-kadang takut diserang. Ada yang nyaut di belakang sudah subhanallah berpuluh kali, ada yang nyaut hana ka dengar subhanallah ke ya. Nah, begitu katanya. Nyo kapre hari semayang be. Ah itu yang membuat imam nanti berbahaya. Nah, imam kalau sudah sempurna berdiri walaupun 1000 orang subhanallah jangan peduli. Kenapa? Ini berdiri sudah rukun. Kalau sudah sempurna berdiri, jangan balik lagi. Kalau dia balik dengan pengetahuannya, dia balik sedangkan beliau tahu, imam tahu dengan ilmunya kalau balik batal solat karena sudah kembali dari rukun ke sunnah lagi. Kalau dia tahu dengan pengetahuannya, maka batallah solatnya. Jadi enggak boleh balik. Kalau imam batal solat, yang lain otomatis akan kehilangan pahala jemaahnya. Nah, jadi oleh karena itu, mohon maaf sedikit saya ingin katakan bahawa alhamdulillah hari ini dunia menghafal Quran sudah maju sekali, Pak. Alhamdulillah. Tapi mohon didik anak kita, Pak. Quran itu diturunkan Allah, di dalamnya ada hukum, cerita-cerita, ada tentang tabsyir, kabar baik, ada yang tentang nazir, kabar buruk. Itu harus diketahui hukumnya. Jadi jangan modal hanya dengan hafal Quran. Mohon maaf, kalau hanya hafal Quran, masya Allah pahalanya besar sekali. Tapi kalau tidak tahu hukum apa yang dia baca sendiri, ini menjadi sebuah penyakit baru. Maka orang hafal Quran tidak boleh terus-terusan hidup berpuluh tahun hanya dengan mengandalkan hafalan. Jadi kerja hanya murajaah. Setiap tahun murajaah. Ditanya hukum tidak tahu, fikih tidak faham. Di dalam Quran ilmunya itu subhanallah luas sekali. Dulu Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, contohnya mazhab Syafi'i lah. Imam Syafi'i hafal Quran yang paling masyhur 9 atau 10 tahun. Beliau hafal Quran. Yang mengatakan Imam Syafi'i sudah hafal Quran di dalam rahim ibunya, itu kerana terlalu fanatik terhadap Syafi'i. Tidak ada satu sejarah pun yang menyebutkan bahawa Syafi'i sudah hafal Quran begitu lahir. Paling masyhur mengatakan 9 atau 10 tahun. Kemudian beliau setelah hafal Quran, beliau menuntut ilmu. Mulai belajarlah tentang ilmu Al-Quran. Tahu mana mantuk, mana mafhum, am, khas, mana mutlak, mana muqayyad, mana nasikh, mana mansukh. Lalu tahu mana ayat yang menjadi pendukung ayat yang lain. Jadi diolah, diramu semuanya di dalam ilmu mengetahui isi Quran. Baru keluarkan fatwa. Kalau ibarat sekarang, ahli fikih itu doktor. Karena untuk menjadi ahli fikih otomatis harus tahu Quran. Sedangkan ahlul Quran, yang hafal Quran dan yang hafal hadis, itu adalah apotiknya. Makanya Imam Bukhari, ahlul hadis enggak pernah berfatwa. Kecuali sedikit saja. Yang paling banyak berfatwa yang mana? Empat mazhab. Siapa mereka? Ahlul fikih. Ahlu fikih itu doktor. Doktor kalau perlu ayat, perlu hadis, yang kira-kira dia tidak hafal, dia tanya sama apotik. Oh, kah hadis? Ada tidak hadis ini? Nah, jadi, jangan berhenti hanya menghafal, Bapak Ibu. Tolong ajarkan anak-anak kita, nak 3 tahun hafal. Kemudian belajar ilmu Al-Quran. Karena Quran diturunkan untuk berkomunikasi. Bagaimana mau berkomunikasi kalau hanya dengan menghafal bahasa Arab enggak bisa. Fikih tidak faham. Usul fiqh tidak faham. Kemudian balaghah tidak tahu. Badi' ma'ani tidak pernah baca. Sedangkan itu untuk mengetahui gaya bahasa Allah dalam Al-Quran. Maka tolong anak kita diberi semangat nak belajar lagi. Belajar lagi. Kalau hafalan, kalau hanya sekedar untuk menjadi imam, sudah bagus. Tetapi imam yang paling diutamakan, imam yang hafiz dan faqih, yang faham Quran. Kalau tidak faham contoh dalam sujud sahwi ini, itu berbahaya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Taala, ini contoh, ini yang ingin diinformasikan dulu. Ya. Tapi kalau dia kembali dari sujud, dari berdiri sudah sempurna, dia kembali duduk, tapi dia bukan mengetahui hukum, lupa lagi, maka tidak batal salatnya. Cukup nanti hanya sujud sahwi saja. Nah, kemudian. Di dalam mazhab Syafi'i juga, yang menyebabkan adanya sujud sahwi itu terletak pada 6 perkara.
Yang pertama, tarku ba'din minal aba'at, meninggalkan salah satu sunnah aba'at. Pasti sering dengar, Wak. Dalam mazhab Syafi'i itu ada dua model sunnah, sunnah hay'ah dan sunnah aba'at. Sunnah aba'at, disebut aba'at berasal dari kata ba'dun, setengah. Maksudnya kalau meninggalkan sunnah ini, maka salat kita seperti setengah. Jadi dia menjadi penyempurna salat. Nah, kemudian contoh sunnah aba'at adalah tasyahud awal. Ini dalam mazhab Syafi'i, Pak. Ini jangan sampai salah begitu keluar dari masjid, yang saya katakan lain, yang diberitakan lain. Nanti ceritanya bukan mazhab Syafi'i lagi yang dibawa. Menurut Ustaz Nazli, nyolong-long me kitab. Ini kitab ini saya bawa karena dia merangkum semua permasalahan dalam ibadah beserta dengan dalil. Kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Pengarangnya bermazhab Syafi'i Wahbah Zuhaili. Tetapi beliau walaupun bermazhab Syafi'i tidak fanatik. Banyak yang difatwakan tarjih akhir, dia tidak melulu mengatakan mazhab Syafi'i yang paling kuat pendapatnya. Makanya saya anggap ini paling netral dalam merangkum sebuah permasalahan ibadah. Baca kitab ini, Pak, kalau tidak ada dasar baca dari awal, mumang sendiri. Karena dikabarkan tentang empat mazhab, maka harus bisa dulu menetralisir hati. Jadi jangan sampai baca di tengah, menurut mazhab fulan, fulan, menurut mazhab fulan ini, menurut mazhab itu, langsung dia ngangguk-ngangguk kepala. Hana betul kitabnya. Baca dulu jilid satunya. Jilid satunya menjelaskan perkembangan tarikh tasyri', sejarah munculnya syariat, sampai kenapa timbulnya perbedaan pendapat dalam Islam. Dan begitu indahnya gambaran beliau, ujung-ujungnya beliau mengatakan, janganlah orang Islam sampai bertikai gara-gara urusan perbedaan mazhab. Ini kebodohan yang terjadi selama ini. Kita ini terzalimi dengan keadaan dunia sekarang, teraniaya. Sifat jihad, semangat jihad itu lebih diutamakan daripada mengutamakan pertikaian sesama kita. Sayangnya ada orang yang fanatik sekali terhadap satu mazhab. Boleh fanatik, tapi jangan salahkan orang yang di luar mazhab kita. Saya sering katakan, cari sendal sendiri habis-habisan, terserah. Keliling masjid cari sendal sendiri habis-habisan, terserah. Yang jangan gara-gara cari sendal sendiri, nyepak sendal orang. Oh, kasih dok belum, dia sepak semua sendal orang, Pak. Ini yang tidak dibolehkan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mazhab Syafi'i, sunnah aba'an itu termasuk tasyahud awal, kemudian waqu'uduhu, duduk tasyahudnya, jadi bacaan tasyahud awal, lalu duduknya, wal kunut fi subhi, dan kunut di subuh. Maka dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah aba'an. Tapi tidak di dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Yang mengatakan adanya kunut subuh dua mazhab, Syafi'i dan Maliki. Syafi'i mengatakan dilakukan setelah rukuk atau setelah iktidal. Maliki mengatakannya sebelum rukuk. Syafi'i mengatakannya dengan jihar, kunut dengan jihar. Maliki mengatakannya dengan sir. Dua mazhab mengatakan tidak ada sunnahnya melakukan kunut, Hanafi dan Hambali. Tidak usah bingung-bingung, Bapak. Yang sudah sepakat dalam satu masjid tidak ada kunut, maka tidak mempengaruhi solatnya. Tidak mengapa. Tidak kunut, kunut, tidak mengapa. Jadi jangan sampai merasa, oh begitu Ustaz, ini yang saya baca mazhab Syafi'i. Kemudian, juga yang meninggalkan qiyam lil kunut, kunut sambil berdiri. Juga yang meninggalkan salawat kepada Nabi dalam tasyahud awal. Juga yang meninggalkan wa'ala alihi fi tasyahud akhir. Ini enam tempat yang disebut sunnah aba'at. Juga disuruh sujud sahwi kalau membaca rukun kauli bukan pada tempatnya. Contoh membaca Al-Fatihah diulang kembali waktu duduk di antara dua sujud. Atau terbaca Al-Fatihah di waktu sujud. Jadi membaca rukun kauli bukan pada tempatnya. Dia sudah baca Al-Fatihah, waktu sujud baca lagi. Ini juga disuruh sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Kemudian melakukan sesuatu dengan lupa atau ragu-ragu di dalam rakaat. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan adanya sujud sahwi. Dalam mazhab Hambali, hampir sama dengan mazhab Malik, ada yang kurang, sujud sahwi dilakukan tiga perkara. Karena bertambah, karena kurang, dan karena ragu-ragu.
Tapi mazhab Hanbali mengatakan boleh pilih. Sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam, boleh dilakukan setelah salam. Baik. Apa yang dibaca di dalam sujud sahwi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebahagian orang diajarkan waktu kecilnya dengan kalimat subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Perlu kita ketahui bahawa bacaan itu ya, dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin jilid 1 halaman 116. Ya. Cuma setelah saya melihat beberapa kitab termasuk kitab ini, ternyata bacaan itu tidak dikuatkan oleh banyak ulama. Dalam mazhab Syafi'i pun beberapa ulama yang menyebutkan boleh membaca subhana man la yanamu wa la yasu. Lalu kemudian dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga bermazhab Syafi'i, beliau mengatakan, saya bacakan terjemahnya di dalam kitab At-Talkhis Al-Kabir. Kata beliau, aku telah mendengar sebahagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan subhana man la yanamu wa la yasu ketika sujud sahwi. Maka aku katakan, aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali. Lam ajid lahu aslan. Memang kalimat ini, itu kalau mau diambil ke dalil, tidak ada dalil yang kuat dan khusus menyebutkan bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yasu. Tapi para ulama sepakat mengatakan bacaan yang lebih kuat adalah bacaan tasbih di dalam solat. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam kitab ini juga disebutkan ya, bahawa dalam mazhab Syafi'i sebahagian menyunnahkan membaca subhana man la yanamu wa la yasu. Wa qala ba'dhum wa dhahir annahu ka zikir. Tapi yang paling jelas ya, secara zahir, bacaan yang paling jelas adalah bacaan salat. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca tiga kali. Lalu duduk sekali lagi. Waktu duduk ini baca apa? Ada yang membaca kembali Rabbi ufirli wali walidayya. Bacaan di antara dua sujud Rabbi ufirli warhamni wajiburni. Padahal di situ tidak ada bacaan apa-apa. Itu hanya takbir memisahkan antara dua sujud. Bukan takbir di antara dua sujud. Itu hanya pemisah. Jadi seharusnya subhana rabbiyal a'la bihamdi tiga kali, kemudian bangun, enggak usah baca apa-apa, sujud lagi langsung sekali lagi. Lalu kemudian berdiri, tidak ada bacaan apa-apa, langsung assalamualaikum. Selesai. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama. Dalam mazhab lain juga sama, mengatakan bacaan yang paling jelas dalilnya adalah bacaan di dalam salat. Baik. Berikutnya. Yang terakhir, kita enggak sampai-sampai ke fadilah. Saya akan lihatkan fadilahnya, Bapak. Masih ingat Bapak ya, inti daripada kemarin, kalau kita di belakang imam, seluruh sujud sahwi imam adalah sujud kita. Enggak boleh kita sujud sahwi sendiri. Ikut sujud sahwi bersama imam. Kalau terjadi kesalahan di dalam solat. Kalau kita yakin imamnya salah, seperti saya kabarkan kemarin, imam sudah berdiri 5 rakaat. Kita yakin beliau salah. Maka makmum boleh pilih. Boleh tunggu imam, duduk saja, lalu salam bersama imam, atau boleh mufaraqah, meniatkan diri tidak lagi bersama imam. Yang harus ulang salatnya, sudah tahu imam salah, dia tidak berniat berpisah dari imam, tapi dia melanjutkan kesalahan bersama imam. Imam tidak mengapa, karena menurut imam saya betul, menurut imam, keyakinan imam dia benar. Makmum yang mengikuti imam sudah tahu imam salah, dan dia yakin sekali imam salah, tapi dia ikuti terus, terutama dalam urusan penambahan rakaat, maka batallah solat makmum, wajib diulang. Fadilah sujud sahwi, singkat saja. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud sahwi itu untuk menghinakan syaitan.
Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ragu-ragu dalam salatnya, la yadri salasan am arba'an, dia tidak tahu tiga atau empat, maka falyatruh fi syakki wal yabni ala al yaqin. Hilangkan keraguan, lanjutkan kepada keyakinan. Berarti ambil rakaat yang paling sedikit. Lalu kemudian, jadi ambil rakaat paling sedikit itu di waktu kita ragu-ragu itu. Ini dua apa tiga? Dua apa tiga? Niatkan ini dua. Walaupun sebenarnya sudah tiga. Jadi bukan difikirkan keraguan itu di terakhir. Di waktu ragu-ragu, sedang berdiri ragu-ragu. Ini dua apa tiga? Dua apa tiga? Kalau betul-betul ragu-ragu, enggak bisa memisahkannya, maka anggap itu dua. Lalu di ujung hadis Rasulullah mengatakan, sujudlah sahwi dua kali, kemudian salam, targhiman lisyayatin. Kanata targhiman lisyaitan. Sujud sahwi itu fadilahnya untuk menghinakan syaitan. Kenapa syaitan terhina? Karena dia tadi mengira sudah berhasil mengelabui Bani Adam untuk membuat salatnya hancur. Karena salah satu yang membuat syaitan paling bersemangat adalah membuat salat kita tidak diterima Allah. Salat target, salah satu target utama. Kenapa? Salat tidak diterima, amalan lain terkunci dengan tidak ada salat. Ada orang salat asal-asalan, tidak khusyuk. Dari awal dia memikirkan tentang dunianya. Lalu terjadilah keraguan-keraguan. Syaitan terus akan membuat sehingga dia benar-benar kacau. Tetapi dengan izin Allah, kepada umat Muhammad diberikan syariat yang ragu-ragu, kacau pikiran, ragu-ragu rakaatnya, tinggal ini bertambah itu, sujudlah sahwi dua kali. Sujud sahwi itu mengecewakan syaitan. Jadi langsung Allah tutup semua kekurangan itu hanya dengan sujud sahwi. Syaitan kecewa. Jadi capek berusaha, dari awal sudah jaga-jaga, tapi ujung-ujungnya ternyata Allah mengampunkan kesalahannya. Makanya bersyukurlah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu diringankan ibadahnya. Ibadahnya sedikit, pahalanya banyak. Kekurangannya banyak ditutup-tutupi dengan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habis salat, kalimat pertama langsung istighfar. Astaghfirullahal azim. Kalau kita pikir-pikir, kenapa habis salat kok istighfar? Seharusnya istighfar itu dilakukan setelah melakukan kejahatan. Salat bukan kejahatan. Kenapa disuruh istighfar? Dan ternyata sepakat para ulama mengatakan istighfar setelah salat adalah memohon ampun kepada Allah kalau salat kita ada kurang-kurangnya. Maka istighfarlah dengan serius. Jadi waktu istighfar mikir, ya Allah, tutupilah kekuranganku. Ini orang yang salatnya serius. Nah, salatlah yang menjadi pembela kita. Jadi ini fadilah pertama tentang kenapa adanya sujud sahwi untuk menghinakan syaitan. Yang kedua, sujud sahwi itu menunjukkan bahawa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Artinya begitu ada kekurangan disempurnakan. Begitu ada kekurangan disempurnakan. Ringan, aman, terkendali dan sempurna. Dan ini adalah salah satu daripada kasih sayang Allah Subhanahu taala. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Pada menit itu, Ustaz. Dua menit ke. Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Aku itu manusia sama sepertimu. Ansa kama tansau. Aku kadang-kadang lupa seperti engkau lupa sesuatu. Fa iza nasitu fazakkiruni. Kalau aku sedang lupa, ingat-ingatkanlah aku. Itu Nabi. Nabi lupa biasa. Yang tidak ada pada Nabi dalam salat, ragu-ragu. Itu tidak ada pada Nabi. Karena ragu-ragu hasil daripada perbuatan syaitan. Lupa ada, tapi ragu-ragu Nabi tidak pernah dalam salatnya. Jadi syariat sujud sahwi adalah salah satu tanda bukti syariat kita menuju
dalam kesempurnaan yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuklah fadilah sujud sahwi yang melakukannya telah melakukan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sebenarnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita bertemu di Selasa yang akan datang dengan fadilah yang lain. Baik, untuk hari ini, malam ini kita cukupkan dan kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.